Assalamualaikum. Buat Mbak Susi, ini kalau ngeliat draw di ganda putra kan tiga ganda di awal udah bunuh-bunuhan tuh, Cik. Terus sementara di atas si Rian Fajar juga di tengah, tapi ketemunya di atas semua. Jadi empat tuh di jajaran atas dan di bawah cuma ada Berry sama Hardy gitu. Masih melihatnya masihkah cukup berpeluang sih untuk bisa gelar gitu? Karena sepertinya melihat drawing menentukan juga kan gitu, kesempatan itu ada apa kan? Ya, makasih Mbak. Ya memang kalau melihat drawing mungkin akan bertemu ya, sesama pemain Indonesia akan bertemu mulai dari babak awal. Tapi namanya pertandingan kita juga tidak bisa memilih. Dan itu sudah ditentukan oleh ya undian. Jadi mau gak mau kita tetap harus berusaha keras dan positif aja. Tentunya atlet-atlet juga tampil di depan publik sendiri, mereka juga ingin memberikan terbaik. Mungkin kesempatan buat Fajaria juga untuk bisa naik ya Fajaria. Jadi saya rasa tetap positif dan optimis saja untuk bisa memberikan prestasi yang terbaik. Meskipun memang secara grup mungkin kita akan bertemu di awal-awal. Jadi memang yang terbaiklah yang pasti nanti dia akan bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Siapapun itu, kita nggak bisa bicara mungkin Kevin Gideon, karena sama-sama, mereka sama rata kok. Jadi saya rasa mereka semua akan siap untuk memberi yang terbaik, siapapun, untuk ganda putra.